Ini apa? Bebek. Betul, itu? Koper. Bukan. Lagi? Packing. Bebek packing. Nah, betul, bebek packing. Megabang. Lah, gua udah lapis legit. Betul, lapis legit. White. Biskuit. Ya iya betul, biskuit. Yeay. Gampang banget ya. Itu lu plus. Bukan dong. Za, sini lagi Za. Itu abang gue sih. Per. Satu lagi. Laki. Nah. Perlaki. Ah, kita ganti. Spring roll. Spring. Aduh, happy banget. Belanjaan aku udah datang semua, beli-beli friends. Yeay! Jadi aku habis belanja di 9 to 12. Lihat deh, set aku bagus banget kan. Dan 3 baju ini, aku belanja cuma 300 ribuan. Wow. Dan aku suka banget sama si 9 to 12 ini. Soalnya dia tuh kayak benar-benar super simple. Dan juga bahannya enak banget. Lihat deh. Sampai ngeces gue. Ya. Saking ademnya nih ya, gue tuh bisa pakai ini seharian panas-panasan di kota Jakarta. Dan juga gue suka banget sama warnanya karena dia bener-bener simple. Gue berdiri ya, nih tuh lihat. Di sini tuh kayak ada kantongnya gitu. Jadi buat lo yang suka bawa handphone atau bawa perintilan-perintilan kayak make up ya kan, tisu bisa dimasukin di sini. Tuh, sini juga ada nggak ada apa-apa kalau di sininya. Ya kan, terus udah gitu dia juga super simple di sini karena ada kancingnya 3 gini, 1, 2, 3, 4, ya kan? Tuh, chic banget kan? Dan ini gue beli kemeja, one side warnanya warna putih, terus yang sebelahnya warna krem coklat gitu. Dan yang lucunya lihat deh, ini tuh detail yang kayak menurut gue bikin gemes. Karena di bagian lengannya itu kayak ada bolongannya gitu. Dan bahannya super enak. Tapi tenang aja karena di 912 itu gak cuman ada baju doang. Tapi ada juga tas. Nih, tas di 912 itu lucu banget. Yang kecil ini namanya Puffy Bucket Bag. Ya, kalau misal kamu buka kelihatannya memang kecil ya. Tapi dia tuh luas banget. Lihat. Dan bahannya lucu banget deh. Kayak gendut-gendut gitu. Terus ini juga ada selempangannya. Mau tahu gak sih ini harganya berapa? Ini harganya cuma 200 ribuan aja. Lihat deh, warnanya juga gemes kayak emas-emas gitu. Bukan emas-emas ya di jalanan ya. Warnanya emas gold gitu loh. Terus ada strapnya juga. Coba kita pakai. Nah, enaknya si bucket bag ini, lo tuh bisa masukin apa aja gitu loh. Terus dia bisa menyesuaikan dengan barang-barang yang lo bawa. Di depannya juga ada kompartemen kecil, resleting gitu. Bisa dimasukin lipstick atau kunci di sini. Terus kalau misalnya nggak mau diselempang, dia juga bisa dijingjing. Tuh, tada. Gemes kan? Nah, kalau ini tas kecil, gue juga punya pilihan tas besar. Yang ini namanya Puffy Hobo Sling Bag. Dia tuh Korean style banget, jadi lo bisa panjangin juga nih si strapnya dan pakainya tuh kayak gini. Jadi dari kiri ke kanan dan di sini juga banyak kompartemennya. Lihat ada di sini. Lo bisa masukin buku atau catatan di sini. Terus gue buka dulu. Ini resletingnya besar banget. Kayaknya ini bisa masuk laptop sampai 13 inch deh. Bisa masuk laptop, bisa masuk iPad, buku-buku lo di sini. Jadi cocok banget buat lo yang mau ke kampus atau mau ke kantor, ya kan? Gak mau ribet, ya udah langsung aja bawa ini. Dan si Puffy Hobo Sling Bag ini harganya cuma 250 ribuan aja. Yeay! Yaudah deh, karena kita udah review barang dari 9 to 12, gimana kalau sekarang kita main games? Game Master! Terima kasih Game Master sudah datang ke sini. Sama-sama dong, gila.
udah lama banget ya di sini. Kita udah mau main game. Kita langsung main game aja. Oke, boleh dong. Tapi sebelum kita main game, kita panggil dulu yang akan ikut main. Let's go. Silakan masuk. Silakan masuk. Para korban. Mereka terlihat sangat happy ya ketika main games ini. Nah, itu kan happy banget. Iya, gitu ya? sini. Dekat lagi. Mepet. Ya. Kenalan dulu. Halo, dengan siapa? Di mana? Oke, aku Aza dari SEO intern di sini. Kalau gua Erik, salam kenal semuanya dari SEO. Oh iya. Erik sama Aza dari SEO. Aduh. Salam kenal. Mepet lagi. Iya. Mepet. Jadi passwordnya apa? Gak ada passwordnya. Gak ada passwordnya. Hari ini kita mau main tebak kata WK. Yeay! Terlalu bersemangat. Ayo. Aku tahu kamu gratisan tapi tolong. Gua takutnya acara gua gak lanjut. Ntar akan ada gambar, terus habis itu kita tebak kata. Kategori atau kategori gambarnya adalah makanan. Oke. Okay? Oh, okay. Jadi nanti baris ya, dimulai dari Erik dulu. Gua maunya Erik dulu. Oh, iya, boleh, gua game masternya kan. Aku di mana? Nanti lihat gambar, Rick. 3 detik nggak bisa jawab, putar ke belakang, oke? Okay? Pertanyaan pertama, let's go. Gampang banget ini. Bebek Madura. Madura. Ganti Tetot. Ayo Za. 3. Angsa liburan. Angsa liburan. Makanan apa itu angsa liburan? Ganti Tetot. Ini. Gampang nih kan. Ini apa? Bebek. Betul, itu? Koper. Bukan. Di atas. Lagi? Packing. Bebek packing. Nah, betul bebek packing. Jangan lupa nama makanan ya. Nama makanan. Pertanyaan selanjutnya, let's go. Bisa ngarik? Bisa. 3, 2, 1. Duh si anak bola. Ganti, Zah. Coto Makassar. Bukan dong, mana ada by the way jadi Makassar. Contohnya bener. Ada coto. Tetet, ganti. Contohnya bener. Gue bego banget main kayak gini, please. 3. Coli. Coto. Aza tau nih, Za. Ayo, Za. Let's go, Za. Terakhir. Soto Betawi. Ah, Soto Betawi. Betul. Pertanyaan selanjutnya. Ini gampang banget sih. Apa sama apa? Per. Satu lagi. Laki. Nah. Per laki. Ah. Per. Per. Perek. Gak tau. Please. Next, kita ganti. Spring roll. Spring. Nice try. Tapi bukan. Ganti, Za. Itu apa tadi? Per. Betul. Cowok. Iya. Bahasa Inggrisnya? Permen. Nah, gitu doang, Ken. Pertanyaan selanjutnya. Iya, ini gampang. Ini gampang. Lah, gua udah lapis legit. Betul, lapis lagi. Ah, gampang. Lapis sama git. Gue udah 2. Yo. Rick, baca tulisan kecil-kecil, Rick. Hah? Tulisan kecil-kecil. Kumis. Kangguru. Kungfu. Mendingin kita 3, berkelompok. 2, 1, Tetot. Ganti, Za. Sini, Za. Ini kangguru kan? Kangguru, ada tulisan kecil itu. Kanggurunya dicoret. 3, 2, kangkang. Ini apa? Ganti. Tumis kangkung. Yes, Betul. Game hari ini. Woo. Yuk, lagi. Biskuit. Biskuit. Ah iya betul, biskuit. Yeay. Gampang banget ya. Next. Itu lu plus. Bukan dong. Za, sini lagi Za. Itu abang gue sih. Mirip ya. RG. Apa sih ini? 3, 2. Satu. Oke, salah. Tetot. Ganti. Ken. Kerak telur. Betul banget, kerak telur. Masih ada lagi? Ada lagi. Terakhir nih. Ayo, terakhir.
Cepat dulu deh. Lu tahu? Iya. Buyur. Tapi sayur. Sayur bayam. Iya, kau sayur bayam. Dengan begitu permainan kita hari ini udah selesai. Thank you Erik, thank you Aza. Terima kasih guys, terima kasih. Bye nih. Bye, pergi kau. Oke deh, beli-beli friends. Udah selesai semua permainan kita hari ini. Seru banget kan? Oke, gue pengen ngingetin buat beli-beli friends semua buat belanja di official store beli-beli karena pasti 100% ori. Pasti pengiriman cepat dan juga pasti gratis ongkir tanpa tipu-tipu. Dan juga jangan lupa komen produk apa lagi yang mau di-review karena komen yang dipilih nih nanti bakal ngedapetin voucher belanja 100.000 dan... jangan lupa juga ya untuk like, komen, dan subscribe semua updatean video-video dari Blibli. Pasti puas di Blibli.